sakit sekali pribadi. Langkahku semakin lelah berjalan menyusuri mondar mandir di keramaian kota. Hati yang bingung lamaran kerja ditolak. Entah tahu kan? Marah tu saja. Ada. Hah? Gak ada. Masih ya? Tonton teh. Ikut kamen. Langkahku semakin lelah berjalan menyusuri mondar mandir di keramaian kota. Maaf, saya maafin. Langkahku semakin lelah berjalan menyusuri mondar mandir di keramaian kota. Hati yang bingung lamaran kerja ditolak. Langkah kau apa? Berisik. Ya tante kan ini kan tempat umum jadi malu berisik kan. Saya kan udah bilang maaf mas. Iya udah dimaafin teh. Tante yang barusan gimana? Atau pengen yang baper? Ada? Nyanyi yang benar. Oke. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Tapi cintaku padamu biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia. Berisiknya teh? Berisiknya? Berisik ya? Ini tete? Uang kegedean ya teh ini 5.000 kegedean. 500 aja. Dia 500. Enggak apa-apa ini. 500 aja teh gua. Ini kegedean soalnya. Aku biasanya tuh 500, kalau paling gede 1.000. 500 aja. Enggak. Oh, kalau 5.000 berarti harus nambah lagi lagunya. Jangan dikit. Enggak, udah. Ih, tete jangan kayak gitu, enggak boleh tete. Ini 5.000 tuh berarti jadi 4 lagu berarti. Tete pengen lagu apa? Lagi galau ya? Apa? Gimana? Teteh. Jadi gini. Aku tuh capek dari tadi teh ngamen kan keliling-keliling gitu teh. Ya terus aku tuh kayak pengen boleh gak sih duduk bentar gitu teh. Duduk di sebelah sana. Ya udah. Di sebelah sana, Mas, sebelah sini. Di sebelah sana? Oh. Disana ada orang teteh. Tuh, aku gak enak kan. Soalnya tuh disana. Oh ini uangnya. Teteh kan ini ngasih 5.000. Makasih ya. Berarti lagunya harus nambah lagi teteh. Enggak, udah cukup aja. Jangan kayak gitu, gak boleh. 3 lagu lagi gak apa-apa. Bonus ini tanpa harus dibayar lagi. Gak apa-apa. Teteh pengen lagu apa? Oh iya, jangan deket-deket ya. Oke. Ah teteh aku terima ya. Aku lihat teteh lagi galau. Aku bakal kasih lagu yang galau. Enggak, aku lagi nunggu teman. Oh, lagi nunggu teman. Enggak galau. Aku juga kan teman kamu. Teman hidup. Bukan. Oh, bukan. Oh, bukan. Ya udah. Ya di sini dong duduknya. Teteh, sambil teteh itu nunggu teman, gimana kalau sama aku ditemenin? Enggak. Oh, enggak. Tak perlu kau beri.
alasan mengapa kau ingin pergi meninggalkan diriku. Karena ku yakin mungkin semuanya itu bisa membuatmu bahagia. Jadi aku tuh tinggalin sama dia tanpa alasan tuh gak? Aku tuh gak tahu kenapa alasannya dia ninggalin aku. Yang pasti aku tuh benar-benar sedih banget tuh gak? Tak perlu kau beri alasan mengapa kau ingin pergi meninggalkan diriku. Karena ku yakin mungkin semuanya itu udah lama ngamen. Udah lama sih, Teh. Terus? Kenapa ngamen? Padahal suaranya kan bagus. Kenapa enggak coba? Jadi kamu tahu enggak sih? Mungkin dulu salah satunya alasan kenapa pacar aku tuh ninggalin aku tuh mungkin karena emang aku tuh kerjaan aku kayak gini. Makanya dari situ tuh aku tuh sedih banget, tau enggak? Kamu mau enggak jadi penggantinya mantan aku dulu untuk jadi pacar aku? Enggak, orang kamu siapa enggak kenal. Teh. Aku tahu Teteh itu gak bisa nerima aku. Tapi aku yakin, Teh. Gak bakal nyampe 10 menit kamu sama aku kayak gini. Duduk bareng seperti ini, kamu akan merasakan nyaman sama aku. Kamu belum tahu aja aku tuh kayak gimana orangnya. Teteh, ketawa aja gak apa-apa. Malah ketika Teteh ketawa itu tuh salah satunya tanda bahwa Teteh tuh udah ngasih lampu hijau buat aku. Ijo? Ketawa aja, lucu. Kolor ijo? Teh, aku serius. Aku pengen kenal sama kamu. Udah kenal, ini udah ngobrol. Teteh, ini tuh baru ngobrol. Kita belum tahu nama. Barangkali kan namanya juga sama kayak mantan aku dulu, ya kan? Malah beda. Iya. Tata biasa aja tuh, ih tata meni cuek, meni jutek. Atau tata jangan kayak gitu tuh, ih. Kasih kesempatan untuk orang tuh pengen berteman, Teh, gak apa-apa, Teh. Memperbanyak teman tuh baik. Itu untuk silaturahmi, betul gak? Iya, tapi kan dari tadi kamu sempat tiba-tiba nyanyi. Aku nyanyi tuh karena aku ngamen, Teh. Ya gak tau, kamu nyanyi karena ngamen. Iya, Teh. Tapi kan caranya sama. Kenapa aku duduk di sini, Teh? Karena aku tuh ngerasa kamu itu adalah bagian dari hidup aku, tau gak? Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Udah kan barusan udah nyanyi, udah ngobrol, udah curhat. Emang aku udah curhat, udah nyanyi juga, Teh, tapi aku gak bisa ninggalin kamu sendiri di sini. Mau pulang, Teh. Aku tahu kamu mau pulang. Satu kata yang mau aku ucapin sama kamu ketika kamu pulang nanti. Jaga hati kamu baik-baik buat aku. Sampai habis umurku, sampai habis.
Aku tuh kalau misalnya emang aku belum kenal sama Tete, belum tahu nama Tete, aku gak bakal pergi dari sini. Kamu tahu nggak? Aku udah bilang kamu tuh mirip banget sama mantan aku di masa lalu. Kamu tuh sangat mengingatkan aku banget. Ngelihat wajah kamu tuh bener-bener mirip banget, tau nggak? Mirip dari Hong Kong, dari Indonesia. Asli. Bisa. Kalau mirip, kamu harus bersama aku. Minimal tuh jadi teman. Iya, udah kan ini jadi teman. Tadi kalau aku udah tahu nama. Iya, Tete tadi udah tahu nama sih, Gisel. Tapi kan nama aku kan belum. Tete, aku gak ngeselin. Malah kamu tuh ngangenin, tau gak? Iya, aku ngeselin, kamu ngangenin. Betul gak? Nama aku tuh Devan. Pulang sebentar aja. Teh, aku tahu kamu pulang. Please. Walaupun aku cuma pengamen doang. Aku cuma pengen deket, ya, berteman. Iya, udah berteman kan dari tadi. Udah berteman. Iya, udah. Tapi sikap tetenya masih kayak gitu. Aku pengen ngobrol dikit, bentar ngobrol gitu, walaupun aku cuma pengamen teh. Mungkin teteh nganggap aku karena pengamen, teteh kayak gitu sama aku. Emang aku gak boleh deket ya? Ya gak boleh lah kalau deket-deket banget gitu. Teh, gimana? Iya, maksudnya tuh aku deketnya kan cuma gini doang. Kan semua orang juga sama, ada yang suka, ada yang enggak, ada yang risih, ada yang enggak. Advaita alal khusnil abaqa fal waradu tadawwa wa tanaqa asin ya rabbulanal khuluqa tahir khufala yahmina zaqa. Advaita nil abaqa fal waradu tadawwa wa tanaqa asin ya rabbulana khuluqa tahira khufala yahwina zaqa Muslim. Jadi aku sebagai Muslim aku harus bisa sholawat ya. Iya, dan itu kan udah menjadi sebuah kewajiban juga kan.
Teteh asli Islam juga? Kamu kalau boleh tahu asli mana sih teh? Boleh kan? Gak apa-apa kan? Cuma nanya doang. Dikit aja teh, bentar doang teh. Banten. Mitra Banten. Mitra Banten. Tasikmalaya ya. Teh Gisel, aku boleh berteman di IG nggak teh? Oke, IG juga. Punya lah. Ya kan aku juga kan terkadang suka kayak ada inilah di IG gitu. Boleh. Gak apa-apa ya. IG-nya apa teh? Kayak Gisel. Tata tulis aja. Teteh tuh sebenarnya tuh baik, cuman mungkin karena belum kenal aja jadi teteh kayak cuek gitu, jutek orangnya gitu ya. Apa gimana sih teh? Kalau boleh tahu ya? Enggak sih, emang nggak tahu. Emang banyak orang yang bilang gitu. Tapi kalau udah kenal enggak. Mungkin kalau yang udah kenal, emang mukanya gini aja. Tapi emang teteh tuh termasuknya cewek yang hebat tau nggak? Basu tuh keren tau. Jadi orang yang gak mudah banget dibaperin gitu, gak mudah banget untuk digombalin sama orang-orang baru gitu. Gak mudah gimana gitu teh. Teteh tuh kayaknya orangnya tuh susah banget ya untuk bisa didapetin hatinya ya. Atau gampang ya? Atau kelihatannya gimana? Kelihatannya sih susah-susah gampang sih teh. Oh, iya. Iya. Beneran aslinya. Lihat IG aku yang aku ikutin berapa orang. Ada 300? Yang aku ikutin. Ada 5 orang? Iya, cuma segitu doang. Orang-orang penting aja. Kalau gak penting gak aku fallback. Berarti aku juga nanti gak di fallback? Teh? Gini teh. Aku tuh mau jujur sebelumnya ya. Aku tuh minta maaf banget. Mungkin aku udah ngeganggu banget waktu teteh. Teteh Gisel di sini. Iya, makanya teteh aku minta maaf ya. Aku tahu mungkin teteh lagi mau sendiri atau gimana. Teh. Jadi di sini tuh aku tuh sebenarnya tuh aku gak ngamen. Aku tuh iseng sebenarnya. Aku tuh lagi bikin video, teh. Video di mana? Maksudnya gimana sih? Ya, jadi maksudnya gini, teh. Aku tuh kan punya YouTube. Ya kan? YouTube. Terus? Ya, aku tuh di YouTube tuh suka kayak bikin iseng-iseng gitu, teh. Kayak kamu dari tadi bohong doang. Cuma ya, emang dulunya sih aku pengamen. Aku juga pengamen asli emang. Suka ngehibur-hibur orang. Terus? Gitu. Pengamen juga. Cuman emang aku terkadang suka sambil direkam gitu, teh. Maksud tuh dibikin video teh, itu teman aku yang di depan itu yang baju kuning teh, itu tuh teman aku dan dari tadi tuh ada kamera di sana. Ih, gak bilang ah, ketawa. Teh. Gak mau ih. Teh. Bohong dari tadi berarti ngapain aja? Iya, bukan bohong itu teh kan, bohong demi kebaikan kan, biar aku tuh bisa dekat sama teteh, biar bisa kenal sama teteh Gisel teh, aslinya teh. Teteh Gisel teh cantik banget tau. Asli dan emang ada mirip juga sama mantan aku masa lalu teh. Beneran asli. Gak tau, kamu nyebelin dari tadi. Teh. Iya emang aku pengamen teh, nih teh. Aku follow ya, via underscore Gisel. Teh, nama YouTube aku tuh Ridwan Devan. Ini. Maksudnya itu mau dimasukin ke YouTube. Iya. Teh jadi, ya aku kan ini lah teh berkarya untuk menghibur teteh doang teh. Kan ini juga positif teh, gak ada suatu hal yang gimana gitu. Mungkin cuma buat riset doang sih sebenarnya kan. Jadi aku mau minta izin gitu untuk boleh nggak? Nyebelin banget sih, tapi nanti bakal ngangenin tau. Kalau misalkan nanti teteh udah pulang tuh, pasti kangen banget sama aku. Enggak lah. Enggak ya, enggak salah. Salaman dulu tuh teh dari tadi, ya Allah. Nah, gitu dong. Ya, maksudnya mau dimasukin ke YouTube. Teh, semoga aja nanti tuh dari sini tuh nanti teteh akan makin banyak teman. Terus teteh juga apa gitu, mungkin lagi cari pasangan atau pacar. Cari pasangan di YouTube. Oh, enggak sih, mungkin cari apa gitu teh. Apa mungkin sok teteh mau sampein apa gitu sama teman-teman. Kebetulan aku juga kadang suka endorse atau model kayak buat baju kaos gitu. Kamu model? Gak, bukan model apa ya? Itu model sih abal-abal kali. Oke. Terus apa? Kamu kerjanya apa? Aku kebetulan
lagi nggak kerja, cuma kadang suka ada panggilan kayak oh yang endorse itu. Iya. Jadi kamu freelance dong. Iya. Tapi kamu pengen nggak untuk kerja gitu? Pengen kalau misalkan ada lokal. Daerah mana? Tasik, Bandung? Tasik, Bandung boleh. Buat teman-teman yuk kita bantu, mungkin barangkali teman-teman ada lowongan kerja gitu ya, locker gitu, mungkin kalian bisa sharing aja ke si Teteh Gisel. Oke, okay? Jadi silakan kalian ke Instagramnya aja Teh Gisel di sini. Dan yang pastinya tuh aku tuh berterima kasih banget dan maaf banget sebelumnya Teh Gisel ya udah ngeganggu, yang pastinya Teteh Gisel udah ngizinin untuk di-upload videonya. Dan yang pastinya buat kalian semuanya sekali lagi silakan untuk di-follow aja Instagramnya untuk kalian yang pengen berteman. Dan yang pastinya tuh kalian harus tonton terus channel Ridwan Devan dan dukung terus channel Ridwan Devan. Nah, kira-kira next video akan seperti apa lagi yang pastinya tungguin aja videonya. Oke, okay? Teh, udah aja? Udah. Udah. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.